takdirmu terpaksa senyum padaku. Mungkin baik kau tak mengenal aku. Sakit, sakit. Seakan bumi menolak, sungguh aku terjebak. Mencoba tinggalkan rasa cinta kepadamu. Bila kau sayang, aku juga sayang. Bila kau cinta, aku juga cinta. Bila kau setia, aku lebih setia. Sakit hati ini, sakit, sakit hati ini. Terus kau acuhkan diriku. Mungkin takkan lama ku mencintaimu. Sakit, sakit. Seakan bumi menolak, sungguh aku terjebak. Mencoba tinggalkan mengecilkan badan. Yeay, Patriot B. Halo semuanya. Boleh perkenalkan diri dulu masing-masing personelnya. Oke. Kami dari Patriot. Salam pejuang Patriot. Ada itu. Ada Yael. Ada Yael. Ada Yael. Ada keyboardis? Iya, saya Hari di keyboard. Saya Kibo di gitar. Kibo. Saya Rizal di gitar. Saya Sinyo di bass. Saya Randy di drum. Dan saya sendiri di vokal, Dim-Dim. Dim-Dim. Wee. Dim-Dim aja ya. Oke, Patriot Band, dari kapan sih terbentuknya? Terus awalnya gimana? Iya, ceritain dong ke Mas Viewers. Patriot Band ini sebenarnya ini orang-orang lama dengan band-band yang lama, tapi kita terbentuk baru. Baru di 1 Januari 2017. Oh, iya, masih ya. Banyak ex-nya juga. Ya, kebetulan saya dulu di Fagetos dan Rizal gitaris duanya Goliath. Di Goliath dulu. Wow. Gabungan-gabungan ya jadi. Iya, ya, benar. Satu band, cabutan. Terus awalnya gimana jadi terbentuk Patriot nih? Awalnya saya berdua sama Kibo, dulu saya di band yang lama, akhirnya kita berdua cocoklah untuk Bo. Gimana kalau kita bikin band project gitu kan? Akhirnya Kibo masih bingung nyari-nyari vokalis tuh. Selama 2 tahun kita rencanain ini dengan nama Patriot sudah lama. Oke. Gitu. Dan akhirnya nemulah Dimas, Dim-Dim ini di YouTube.
Dan akhirnya kita kontak, ketemu lah. Akhirnya jadilah ini. Oh, jadi ketemu Bimbingan dari YouTube ya? Iya, saya nemuin Dimas dari YouTube. Ternyata tuh, vokalis atau gimana? Kebetulan saya iseng ya. Oh, suka. Gitu. Ngupload di viewersnya banyak. Tuh Rik, kalau misalkan lo mau jadi penyanyi langsung dari YouTube. Bisa, YouTube bisa. Ya. Terus jadi tadi itu single ya? Iya, single pertama kita Sakit Hati. Sakit Hati. Ceritain dulu dong latar belakang single itu gimana. Balik lagi buat di Kibo. Oh, Kibo. Namanya emang Kibo ya? Emang Kibo namanya. Namanya emang Kibo ya, waduh. Sesuai rambut. Iya, lagu Sakit Hati yang pasti sakit hati ya. Iya, benar. Dia sepasang kekasih yang selalu diacuhkan oleh pasangannya. Betul. Ini pengalaman pribadi kah? Ini nyatain siapa nih Kibo? Emang lo nyatain sendiri? Aku songnya, dia refnya, jadi semua bareng-bareng. Oh, jadi semua sakit hati nih. Makanya menghayati kan. Butuh obat, ya langsung butuh. Ya, butuh obat. Terus pembuatannya berapa lama singlenya ini? Nah, ini yang unik. Aduh, dari single Sakit Hati ini. Banget ya. Kita tanggal 1 Januari itu kebetulan waktu semua enggak ada job nih, biasa pas anak band 1 Januari lagi galau-galaunya enggak ada job. Oh iya, tahun baru. Iya, makanya itu tahun kemarin itu kita kumpul, ketemu, bahas lagu. Gitu. Nah. Setelah bahas lagu gitu kan, akhirnya kita coba bikin lagu 15 menit, akhirnya jadilah lagu Sakit Hati ini. Benar-benar spontan banget. Ya. Awal tahun yang baik sekali itu ya. Bagus, kreatif langsung ya kan. 15 menit, rame-rame langsung buat lagu ya. Nah, pembuatan singlenya berapa? Maksudnya dari rekaman segala macam gimana? Kalau proses rekaman sih kita waktu 1 hari waktu itu. 1 hari di studio gitu kan. Awalnya sih bikin demo di rumah, kemudian di rumah bikin demo, akhirnya sounding ke produser, akhirnya oke katanya ini dijadiin single pertama, akhirnya kita rekaman lah 1 hari itu selesai. Oke. Okay, ya. Nah, kalau untuk kalian semua nih, memang kalian ini memang dari awal sudah pengen ngeband kah, atau sebenarnya ini tuh cuma hobi doang? Ya. Boleh masing-masing gitu. Boleh masing-masing. Satu-satu. Iya, kalau saya kebetulan dari dulu dari SMP hobi banget ngeband. Ngeband ya? Jadi dari SMP, ya. Jadi band tuh udah pilihan karir ya? Iya. Kalau yang lain adakah ini cuma hobi doang atau? Kalau saya memang dari kecil juga ada seniman sedikit dari saudara. Oh. Tapi saya merantau di Jakarta. Oke. Okay. Asli dari mana tuh, Bro? Saya Sarolangun Jambi. Wih. Sarolangun Jambi. 7 tahun di Jakarta. Wow. Kibau? Aku asli Medan. Wah, Bang, Mbak tak sama. Oh, Le, oke, okay, Le. Ini. Horas, Le. Horas. Medan. Memang sudah pengen ngeband kah atau ini cuma hobi doang nih? Jadi band tuh sebagai karir nih pokoknya. Karir lah yang pasti. Karir. Dari kecil udah suka musik sih jadi. Okay. Yang lain juga sama kah? Sama. Sama ngeband juga. Jadi kalau ditanya mama dulu kamu pengen jadi apa? Jadi anak band langsung gitu ya. Sebenarnya saya sekolah akuntansi. Waduh. Tapi akhirnya jadi main band balik-balik lagi band. Tapi jadinya ini kayak emang fokus kalian di band ya. Iya, jadi emang ada kesibukan apa nih yang ngeband gitu lah ya. Iya, ngeband aja benar-benar band. Oke. Okay. Oke, okay, terus habis single yang pertama, setelah itu lagi sibuk promo saja kah atau sudah ada rencana pembuatan single kedua lagi? Iya, untuk sementara kita masih promo single pertama kita Sakit Hati ini. Jadi buat viewers tuh boleh tuh ntar bisa lihat kita di YouTube Patriot Sakit Hati ini. Udah ada YouTube, kita ada vlog juga, ada cover-cover juga. Video klip cool. Sudah ada ya? Iya, sudah ada. Sudah rilis ya. Dua bulan yang lalu sudah rilis. Tapi rencana single atau album adakah? Rencana sih baru persiapan single kedua, tapi setelah promo single pertama ini selesai baru. Tapi semoga album lah. Iya. Waduh. Ya, amin. Ya. Tapi single kedua udah mau diciptain lah atau udah? Sudah ada. Oh, sudah ada. Sudah. Sakit Hati juga, Bro. Oh enggak. Itu lebih seneng kejutan-kejutan di single kedua nanti. Oke, harus perform nih. Mau perform apa nih? Lagu apa nih berikutnya? Cover dari lagu Isyana ya. Isyana, Tetap Dalam Jiwa. Oke, ini dia Patriot Band. Tetap Dalam Jiwa. Seperti ini pada akhirnya, semua waktu yang pernah kita lewati bersama nyata hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1000 satu cara kita tak dapat. Jawab.
memang harus berpisah. Aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa teruskan dunia kita berbeda. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Jalani kosongnya hati, buanglah mimpi kita yang pernah terjadi dan simpan untuk jadi misteri. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. Seribu satu cara kita mendapatkan satu jawaban ini. Bisa diteruskan, dunia kita berbeda. Tak bisa diteruskan, dunia kita berbeda. Back to RADIONET SHOW. Masih bersama kita dengan masih bareng Patriot. Iya, kompak. Apa itu ya? Apa? Salam berjuang Patriot. Oh iya, salam berjuang Patriot. Aduh. Sebenarnya genre band-nya apa sih? Iya. Genre band kita metal. Serius. Terus band-nya Melayu total. Pop Melayu. Oh, metal Melayu total. Ada singkatannya. Itu inspirasi dari mana sih kalian semua membuat genre musik ini sukanya? Atau emang dari awal suka genre musik ini atau gimana? Sebenarnya saya sama Kibo sih mau keren-kerenan tadinya kan. Pengen musik kayak bule gitu, British banget gitu kan. Iya kan udah keren. Aku sama dia doyan British. Tapi karena takdir menemukan dengan vokalis yang berkarakternya Melayunya kental, akhirnya kita membuat pop Melayu lah. Oh, iya. Intinya kita ada karakter sendiri lah. Iya. Jadi tidak, jangan sampai sama sama yang lain. Iya, itu. Jadi karakternya kita dangdut, ada dangdutnya sedikit cengkoknya. Oke. Nah, kenapa ini namanya Patriot? Iya. Kenapa tuh? Bener. Kenapa ini Kibo kayaknya yang bisa jawab. Coba Kibo, ya. Kenapa Patriot nih? Jawab. Ini pejuang nih. Iya, benar, pejuang. Enggak jauh-jauh ya. Mungkin filosofinya pejuang, dan pejuang itu ya, kan para pahlawan. Enggak harus pahlawan dulu. Apapun itu bisa aja. Musik lah yang pasti harus diperjuangkan, ya kita bikin aja Patriot. Iya. Gitu. Yeah. Oh. Okay. Jadi Patriot. Kalau dulu kan pejuangnya itu kan pejuangnya Indonesia, kalau sekarang pejuangnya musik. Oh, jadi pejuang musik. Patriot tuh gak harus kayak pegang senjata dan lain gitu ya. Berjuang itu juga, Patriot juga. Bener. Terus kalau influence kalian dalam bermusik, ada gak jadi idola kalian gitu dari dalam maupun luar negeri? Coba satu-satu nih, kayak orangnya pasti beda-beda kan tujuannya. Suka dari vokalis dulu mungkin? Kalau saya sih memang udah karakter Melayu ya, dari Sumatera kan orang Melayu banyak ya. Kemudian kalau untuk yang saya sukai sih
dari siapa? Wali sama Wali, ST12 sama S12. Apa Noah. Gitu. Noah. Ya, kalau saya sih lebih ke Coldplay sukanya sebenarnya. Hmm. Tapi takdirnya Melayu, ya sudah saya belajar Melayu, akhirnya di Melayu lah. Itu. Kalau aku Ajrit Singh. Gimana apa tuh? Tumbi ho. Ini. Dia suka India. India. Kalau gitaris dan bassisnya dan drummer? Kalau saya pribadi sih saya lebih ke slang. Slang, oh, hidup slankers. Iya. Slankers, gox. Bassisnya? Bassisnya? Gue lebih ke gigi. Gigi. Drummer? Sama sih kalau dalam negeri lebih ke Charlie ya. Charlie. Kalau luar negeri Coldplay. Keren-keren. Terus boleh dong cerita, ada gak sih pengalaman unik kalian gitu selama manggung? Iya, lagi manggung mungkin ada yang gitu. Unik. Kalau saya mati atau gimana? Hmm. Ada sih, uniknya itu gimana ya? Jadi ketika saya gak dapat job apa-apa, saya dapat panggilan itu di daerah Jember. Terus gak dapat fee, ya kan gak dapat uang, cuma dikasih transport pesawat sama tempat tinggal. Kemudian sampai di sana udah selesai, kan saya harus balik. Tapi ada satu apa bos di sana nawarin saya langsung untuk job gitu di situ pas hari itu juga, sedangkan saya harus pulang dan dia bilang hari ini saya ganti tiketmu dan saya bayar hari ini. Gitu. Jadi rezeki itu pas acara anak yatim piatu. Waduh. Diberkati. Abang-abang ya. Karena saya ikhlas, saya nggak dibayar nggak apa-apa gitu. Fakir miskin juga kayak apa yatim piatu gitu. Jadi TKW TKI mengadakan acara di Jember gitu. Oh ya. Wow. Itu ya. Kalau saat manggung adakah yang lain? Kalau aku paling parah sih lagi perform sakit perut. Nah, itu paling parah. Jadi enggak konsen. Itu doang. Pokoknya saya deh. Bisa udah. Benar, Pak. Oke, habis ini. Wah, ini kita akan menguji kekompakan band ini. Oh, udah ini dikasih aba-aba ya pemainnya ya. Kita akan main games ya, selengkapnya di Battle Fire Question. Gampang banget main gamesnya, jadi kita misalkan bilang hitam atau putih, langsung bareng-bareng teriak hitam atau putih gitu. Jadi pilih-pilihan, kalau ada yang nunjuk misalkan siapa yang ini, siapa yang jarang mandi. Iya, ini, sering itu langsung tunjuk orangnya gitu. Nah, gitu ya. Ya emang di sini suka kadang suka berantem, dan bubar abis ini. Jadi kita latih kompakan juga ya, dari band ini. Oke, pertama boleh Kisya ya. Oke, cewek rambut panjang atau pendek? Satu, tiga. Panjang, iyalah panjang lah kek. Gue juga suka panjang kali. Yang kedua, siapa di antara kalian yang paling romantis? Satu, tiga, nunjuk. Ini. Nggak ada yang nunjuk ya ini. Kibo. Ari. Makanya ini ya, romantis nyiptain lagu gitu kan. Ini kreatif. Oke, mantap sekali. Pilih cewek jago make up atau jago masak? Jago masak. Masak semua ya? Masak. Mantap lah, jago masak. Terus, pilih pendidikan atau karir? Karir, satu, tiga. Pendidikan. Meskipun kita pendidikan ya, kompak semua loh. Iya bagus. Ini emang kompak keren. Terus yang pertama kali lihat itu apaan sih? Yang pertama kali lihat dari pasangan. Iya. Coba salah satu. Apa yang pertama lihat dari pasangan? Sifatnya. Sifat. Aku mukanya lah. Mukanya. Jujur. Yang lain apa? Mukanya dulu. Nanti karakternya dikenalin baru kan. Oh iya benar-benar mukanya dulu ya jadi ya. Lo gimana nih lo gimana? Apa yang kau lihat duluan? Ya jelas pertama kita lihat muka. Benar. Muka dulu. Terus biasanya tanam dulu. Benar. Gak ada kakinya. Next. Nah ini 10 tahun ke depan akan jadi apa dan di mana? Satu-satu nih harusnya. 10 tahun ke depan jadi. Kalau kita jadi gini, musik itu bagi kita suatu hiburan ya. Kalau untuk mencari rezeki, tidak munafik, semua pasti di musik dapat rezeki. Tapi tujuan yang paling penting itu adalah masa depan. Contohnya, ya atau buka usaha, gitu kan. Kalau kita sih pikir gitu, musik tetap hiburan tidak akan pernah berhenti. Langsung jadi satu ya jawabannya ya. Pilih pacar protektif atau cuek? Cuek. Langsung kaget gitu. Wah ya emang ini mantap ini, cuek. Yang lainnya gimana? Gimana? Protektif lah. Atau cuek? Protektif lah, gimana sih kan biar kalau dijaga. Kalau saya pasti protek. Lu minoritas bro di sini. Hei sadar kawan. Cuek, kalau dia cuek aku bisa bikin lagu. Wah. Kok
kalau produktif tuh kapan kita buat lagunya gitu kan? Oh Rick, lu tadi cuek ya Rick ya, pasal lo ya Rick. Mantap, mantap. Gue suka nih. Rick, tadi cuek ya? Apa sih udah? Cuek. Siapa dari kalian yang paling alim? Ya, Randi. Randi. Paling alim drummernya, paling alim. Paling alim. Sama Rizal. Wah semuanya alim. Oke, kalau tadi alim, siapa yang paling jaim? 1, 2, 3. Randi. Udah jaim. Alim ya, gila-gila. Ayo. Next, pilih keliling tempat wisata Indonesia atau di luar negeri? Indonesia, Indonesia pasti. Indonesia. Wah, cinta Indonesia. Kita cinta Indonesia. Papua. Oke. Okay. Siapa yang paling penakut? 1, 2, 3. Kibo. Yo, udah aduh, cuek. Bang. Gimana sih bang? Udah nonton Bapak Setan belum? Hmm? Udah nonton belum Bapak Setan? Belum. Bener-bener aduh, penakut. Oke, okay, terakhir. Bang. Terakhir. Ini, satu kata untuk band kalian. Yap. 3, 2, 1. Sukses ya. Amin. Tata kompak juga ternyata ya. Enggak ada kepercahan ya. Enggak ada kepercahan ya. Oke, habis ini kita ada kuis untuk Mafia Wasna Cafe di Quiz Time. Oke, nah gue mau bacain dulu ya pemenang minggu lalu. Nah, pemenang kuis minggu lalu tuh akan dapat tiket nonton Synchronize. Wah, seru banget, seru banget. Ini ada 6 nih, ada Apnan Rabi. Ada 6 orang ya, pertama ada Apnan ada Apnan Ribi. Iya, terus Damenta, terus Ivan Julian, ada Mark Hakim, ada Deska, dan Barajati. Itu ada 6, pokoknya kalian semua nanti bakal dapat tiket Synchronize yang Jumat Sabtu Minggu ini ya ada. Oke, enak juga ya. Tau gitu gue kan jawab. Bisa nggak sih host ikutan host juga? Nggak boleh. Belajar belakang. Itu ya nanti 6 orang itu boleh silakan mention kita atau DM kita ya nanti langsung datang untuk tiketnya. Ambil ya. Tiketnya. Sekarang kita mau bacain tiket. Bacain kuis minggu ini. Yep. Pertanyaannya adalah album Don't Forget Future Artist minggu ini dirilis pada tanggal A 23 September 2008 atau B 23 Oktober 2008. Iya. Tadi feature artis kita tuh Demi Lovato ya. Bisa dicek langsung ya jawabannya. Caranya gampang banget, follow dulu Twitter kita di @radionetshowbtv lalu mention jawaban kalian dengan nama spasi dengan format nama spasi nama spasi jawaban di hashtag di akhir dengan hashtag Quiz Radionet Show. Nanti pemenangnya akan dapat banyak Rick, coba sebut banyak semuanya. Loh. Coba silakan di zoom. Ada dari Bari Uma. Wih, ramen, terus ada dari nih. Banyak apa lagi loh. Nih? Kopi. Kolari, ya? Kopi habis makan ramen minum kopi. Luar biasa. Yang terakhir terus buat dessertnya? Dessertnya pizza. Pizza. Itu benar. lumayan ya kalau dikantongin dulu boleh enggak nih? Banyak ya. Lumayan kalau ngajak gebetan enggak ada uang tengah bulan langsung ikut kuis aja. Banyak tuh sesi akhir bulan loh, ada macam-macam makan, enak banget langsung ya jawab. Kuis saya dengan benar. Betul. Oke, kita bakal ngobrol dengan Patriot Band. Ya. Boleh dong cerita, boleh dong kasih tahu harapan ke depan dan rencana ke depan. Ya, untuk harapannya sih mudah-mudahan karya kita bisa diterima di masyarakat banyak, di semua kalangan pastinya. Dan semuanya jadi keberkahan buat kita, buat labelnya, dan buat semua medianya juga. Dan kita juga harus solid. Ya, solid. Gitu. Rencananya? Ada bocoran kah singlenya yang kedua itu kapan dan berbau-bau apa nih lagu single kedua nih? Ya, Kibo kayaknya ini. Waduh. Ayolah berbau-berbau. Iya, masih berbau galau kah? Enggak, ceria. Berbau emang setiap ceria. Hari ya. Kayaknya sih pengen kawin lah. Waduh. Kayak gitu-gitulah temanya. Waduh, bagus. Ada, jadi kalau kalian tuh buat album tuh let it flow kah atau punya harus direncanain nih nanti bulan segini gue punya ada album? Ada deadline-nya atau gitu enggak atau gimana? Kalau untuk rencana sih kita lebih percayakan sama label kita. Gitu. Paling ntar nanti kita obrolkan pasnya nih timingnya kapan nih gitu kan. Ya untuk sementara sekarang masih single satu aja. Oke, jadi ditunggu ya. Single ya, ditunggu aja kejutan buat single kedua. Nah, kalau mau tahu kapan rilisnya, next eventnya di mana dan lain-lain, boleh dong promoin sosial media. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook. Oke, untuk sosial media Patriot sendiri, untuk Instagram bisa kalian cari di @ itu ya, udah keluar tuh. Iya, @Patriot Band Indonesia. Iya betul. Untuk Facebook fanspage-nya. Ini Twitter, Twitter. Bisa untuk Twitternya dulu Patriot ya, Band Indonesia juga sama. Dan untuk Facebooknya bisa di Patriot Band.
Oh, Facebooknya Patriot. Oh, satu lagi YouTube, Patriot Band Sakit Hati ini. Oke. Okay. Okay. Langsung di subscribe, langsung bisa langsung klik videonya langsung kelihatan semuanya. Di subscribe, di komen juga. Oke, okay, terima kasih banyak Patriot Band. Terima kasih sudah main kesini. Nanti kalau albumnya rilis main kesini lagi. Yep. Oke. Okay. Habis ini mau nyanyi lagu apa? Kita coba cover lagi ya. Cover lagi ya. Iya. Tak ada logikanya Agnes semua dan Asal Kebahagiaan Armada. Dari kita Armada. Mau bilang makasih dulu nih Rek ya. Kita mau bilang makasih untuk kru Binus TV yang telah bertugas, untuk YouTube, Smart Viewers dan makasih untuk Ropasu Antinya Keisha, ya ampun. Untuk Bari Uma, untuk Kolari dan untuk Pizza Nagi, terima kasih banyak. Akhir kata Erik pamit. Dan Keisha pamit. Ini dia Patriot Band. Bukannya aku tak tahu kau sudah ada yang punya, atau bisikan cinta, ku tahu engkau berdusta. Namun ku tak mau mengerti kau sudah ada yang punya. Karena ku suka, ku butuh cinta yang pernah hilang dariku. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika, berisi semua hasrat dalam hati. Ku hanya ingin dapat memiliki cintamu padaku, ku tahu engkau berdusta. Karena kau telah bisikan cintamu padaku, ku tahu engkau berdusta. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika, berisi semua hasrat dalam hati. Dapat memiliki dirimu hanya untuk sesaat. Oh, oh, oh,
sekarang kau masih memikirkan tentang apa kurangnya aku di dalam sekarang.